قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. Semuanya kami memberi hidayah jalan yang lurus, dan ada sebahagian mereka yang bersyukur dan ada sebahagian mereka yang kufur. Surah Al-Insan ayat yang ketiga. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah tuan-tuan yang berilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah pada pagi yang mulia bahagia ini kita dapat sama-sama di dalam majlis kuliah subuh. Dan mungkinlah hari Ahad yang terakhir kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita merasai suasana kelezatan dan ibadat istilah ta'ah. Kita rasa nikmat berlazat-lazat ataupun dapat rasa halawah, halawatul ibadah, kemanisan beribadat. Iman itu pun ada kemanisan, maka ibadat itu pun ada kemanisan. Dan sekiranya kita mengamalkan secara istiqamah apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat merasai sebulan ibadah dan rindu setahun. Itu tajuk bagi ini tuan-tuan. Ibadat sebulan tapi rindunya setahun. Macam kuih pelita paya jaras lah. Itu siapa yang gemar beli kuih pelita tepung pelita paya jaras tu, ada di situ. Rasa sebulan rindu setahun. Bukan lebih sedap lagi kuih pelita tu tuan. Kalau mari kuih pelita lagi berkuang tak nak, tapi nak juga kuih pelita lagi paya jaras. Itu kelebihan uang uang paya jaras tuan. Memang sedap pun tu. Baik, nak cerita ni bagaimana kita berada di hujung Ramadan. Allah nak memilih dengan penilaian kepada orang-orang yang benar-benar mahu kepada takwa. Sebabnya disebut itu, Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab Allah sebut puasa la'allakum tattaqun. Dan kita lihat pada ayat 185 hujung yang akhirnya itu, Allah menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah mana kita menyempurnakan bilangan puasa kita sebulan Ramadan, maka Allah memerintahkan supaya kita membesarkannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, di atas petunjuk yang diberi, mudah-mudahan la'allakum tashkurun, kamu akan menjadi orang yang bersyukur kepada aku, kata Allah. Jadi dua perkara ni tak boleh dipisahkan. Takwa, syukur. Takwa, syukur. Itu nilai value seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah beri pada hari ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Bukan senang kita nak dapat nikmat iman dan nikmat Islam. Ada orang yang dia hanya pengadil Islam tapi tak menjadi pejuang Islam. Tapi kalau sekiranya kita menjadi pejuang Islam, maka teoretik kita sudah menjadi pengadil Islam. Itu perbezaan. Tapi orang tak nampak di situ. Haluan kita, tujuan kita, fokus matlamat kita faham. Semua yang akan menjadi ahli syurga kalau sekiranya ada pengisian kehidupan, sekiranya ada amal dan ibadah. Tapi kalau sekiranya tak ada rasa nak berjuang di akhir Ramadan, lepas bayang subuh balik rumah, Doraemon pun tak ada lagi pagi ni, Pokemon pun tak ada lagi. Nampak? Beberapa yang balik tadi, nak kata raya, tak raya lagi. Padahal penuh bayang subuh.
baru nak uji sejauh mana rasa yang kita ni jadi hamba yang dhaif. Wa kana insanu dhaifa. Allah kata, aku jadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Tapi tak rasa lemah. Dia rasa diri dia sombong, angkuh dan takabur dengan apa yang ada pada dirinya. Walhal, tak ada apa pun. Dia rasa diri dia seolah macam orang yang berani. Itu yang tak nak menunggu. Bila disebut tazkirah tarawih, ini mengganggu sistem. Ini mengacau. Ketua Perak mengocah. Walhal, bukan ada apa. Tanya yang balik 8 rakaat. Apa dibuat di rumah? Tak ada apa. Kau nak sambung tengok rancangan tanah kubur kan? Dia juga bagus ni. Jadi pada rumah tak ada. Cabut kubal bini, bini cabut buku tiap suami. Itulah cerita kau sendiri tuan. Di Jamaika. Itu. Inilah akhir-akhir ni kita nampak. Kita ni mood ibadat dia begitu. Di awal, pertengahan. Akhir nampak. Allah nak menilai sebenarnya di akhir. Allah tak nak menilai di awal. Sebab Allah buat manusia ni, Allah tahu. Ya, sebagai creator, sebagai pencipta, Allah tahu ini manusia ni. Kalau bagi awal, tak seronok. Dia nak bagi akhir. Yang katakan Al-Qadar, jumhur ulama sebut, betullah hadis sahih Bukhari Muslim. Taharram laylat al-qadri fil witri min al-ashri awakhir min Ramadan. Carilah, rebuklah, burulah, kata Rasulullah. Yang kata Al-Qadar itu di mana? 10 malam yang terakhir. Sampai bila salam, ya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Ini kita tak keluar lagi daripada surau tadi, daripada malam tadi. Kita mulai pukul 3 dah datang, dah nampak. Ada yang tidur, nampak. Sampai sahur buka, apa dia sahur tadi pun nampak. Masih lagi ada lagi. Saya nampak telur, dia lagi dalam itu dengan nampak sup dan sebagainya. Disediakan sahurnya. Kita atikah pula daripada malam tadi sampai pagi dan tak keluar. Salamun ia hatta matla'il fajr. Sehinggalah terbit fajar. Itu kelebihan orang yang istiqamah dengan nawaitu niat betul-betul nakkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bila Allah sebutkan tadi, aku dah bagi hidayah, ya. Aku dah bagi satu petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Tapi ada orang yang syakir wa imma kafura. Sebahagian syukur, sebahagian kufur. Sebab mereka tidak dapat melihat secara telus bagaimana orang yang benar-benar beriman tadi dan mereka dengan beramal dengan amal yang saleh, itulah yang dapat merasai kelezatan kemanisan beribadah pada penghujung akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memilih kita lah lagi untuk tahun depan sekiranya panjangkan umur supaya kita tidak goncang iman, supaya kita tidak diril, tidak tergelincir daripada landasannya. Baru-baru ni nampak 2 hari yang lepas, rezekilah seorang tok siap di surau Mujahidin Bandar Baru Bangi. Bukan senang tuan-tuan nak jadi tok siap, bukan senang jawatan volunteer. Siapa nak tuan-tuan tak bergaji naik bengkau pada tok siap tuan-tuan, ya, dengan mop lantainya, kemudian cuci tandasnya, bentang sejadah, buka elektrik, buka pintu. Kita tak datang tok siap awal, datanglah 5 pagi datanglah. Kerja tok siap ni, kerja tok siap ni membersihkan masjid. Allah bagi keuntungan, kelebihan yang banyak. Dia akan dinikahkan dengan anak bidadari, kata Nabi dalam hadis. Maharnya ialah kerja yang dibuat membersihkan masjid. Itu tok siap. Jawatan yang tak payah dilantik, suruh volunteer, siapa-siapa pun boleh. Maka bila masuk di akhirat syurga, dinikah dengan anak-anak bidadari hurun ain. Hurun ain mutazawwijin, yang kita doa dalam doa pas tarawih. Kita minta supaya dinikahkan dengan anak bidadari, bukan wakawah bahas rabah. Itu bidadari, ini anak bidadari. Belum tentu berdengung doa imam. Imam dapat anak bidadari dulu. Kumpul yang dapat tu siap. Tak dengung imam. Punya berdoa 30 malam. Kan? Hurun mutazawwijin. Ya Allah, kau nikah telah pun dengan bidan anak bidadari. Kumpul yang dapat tu siap. Melompong bilang. Dia habis suara dia buat untuk orang itu. Allahumma salli ala Muhammad.
سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Nah, kita buat sampai serak suruh bila. Tapi belum tentu bila yang dapat, belum tentu imam yang dapat. Salimin lagi jauh tuan. Yang perempuan pasti itulah yang disebutkan tadi untuk siap. Intinya siapa yang nak rasa nikah dengan anak bidadari, pakat turun pangkat dan bersama tuan. Dari pun tidak, jawatan kuasa pun tidak, mursi tidak. Elok jadi untuk siap belaka semua itu. Itu Allah nak bagi rezeki kepada untuk siap. Dan dengan takdirnya waktu untuk siap sembahyang sunat ba'da zuhur 2 hari lepas ya, di surau, kemudian meninggal dalam sujud. Dia tengok dalam YouTube ada, boleh dalam Facebook ada, dalam sahabat semalam hari Petrus pun tunjuk depan muka depan sekali front page. Orang yang dapat rezekinya bukan syarikat dia dinikah dengan bidadari besok di syurga, dia mati dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Dalam bulan Ramadhan pula, dan 10 yang terakhir. Wah, rahmat dia tuan-tuan. Nak jadi orang yang macam tu tadi, bukan semua dapat tak? Bukan semua untuk siap dapat. Ya, semua perangai tak? Kakak semua dah jadi tu siap. Aku dah mati dalam sujud, dan nikah dengan anak dan anak. Tak, ada yang tak mati dalam sujud. Tapi kalaulah itu yang Allah takdirkan, bermakna rezeki orang yang disebutkan tadi bangkali itulah amalan-amalan yang soleh, keikhlasannya yang Allah pilih dengan kita hamba-Nya. Itu kalau kita istiqamah insya-Allah mudah-mudahan. Kalau tak mati dalam sujud pun mati kita mati husnul khatimah. Itu yang kita harap-harapkan. Saya teringat kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, kata apa dia? Sebenarnya orang Islam berimani dia ada 5 hari raya sebenarnya. Sebelum kita nak beraya dengan hari raya Idul Fitri, dia ada 5 hari raya yang boleh kita dapat pada tiap-tiap hari dan juga pada masa akan datang. Yang pertama kata Anas bin Malik, bila mana kita tidak melakukan dosa pada hari ataupun pada waktu yang disebut itu, katalah hari ini kita tak buat dosa daripada pagi tadi bangun tidur kemudian nak tidur balik. Dosa kecil tidak, dosa besar pun tidak. Bahkan dia beramal dengan amal yang soleh. Maka kata Anas bin Malik, orang yang tidak buat dosa pada hari tersebut, dia dikira sebagai orang yang berhari raya. Maksud kata apa dia? Dia sudah mendapat kemenangan dan kejayaan. Tak buat dosa, senang kita buat dosa dan setiap pagi. Dan setiap pagi dalam hadis tersebut, seluruh anggota badan merayu kepada lidah, merayu kepada lidah supaya lidah kau jangan buat silap hari ini. Sebab lidah ni yang banyak binasa satu badan. Sebab lidah ni rosak habis satu badan. Yang katakan lidah ni pertuturan, duk cakap, mulut tak ada insurans lah kita katakan. Memang sedap cakap, memang sedap, mulut tak ada insurans. Sebab itu bila mana puasa kita dalam bulan Ramadhan, kata Rasulullah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'adu lil-masakin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi memfardukan zakat fitrah itu untuk siapa? Lis-sa'imi, bagi orang yang berpuasa. Daripada apa? Min al-laghwi war-rafath, nak membersihkan tuhratan lis-sa'imi, nak membersihkan diri orang yang berpuasa min al-laghwi war-rafath, daripada mulut yang berkata sia-sia. Laghwi lagh war-rafath, daripada perkataan pertuturan yang keji. Walhal puasa. Tapi kenapa Nabi kata tuhratan lis-sa'imi, yang kita bayar zakat fitrah RM7 setahun, kenapa Nabi kata untuk orang yang berpuasa? Walhal kita fikir ai, puasa takkan nak cakap dia benda kotor. Dah, kita jangan rasa bila mana Ramadan otomatik mulut tak memfitnah orang, tidak menuduh orang, tidak berkata benda-benda yang kecil. Nabi lagi faham macam mana umat. Lagi kuat kita puasa nampak ujian dugaan. Mulut cakap hal orang, pergi fitnah orang, duk
empat orang yang ketika mengandung domba. Nah, itu yang maksud nak ceritanya. Mulut lidah ni banyak perkara yang lama yang kita duk sebut pada tiap-tiap hari. So bersih barulah yang kedua kata Rasulullah, tuk mata lil masaki. Zakat fitrah itu nak beri makan kepada fakir dan miskin. Nah, ini kita nak kena faham bermakna lidah ni tiap-tiap hari buat masalah. Sebab itu seluruh anggota badan mengayu pada lidah supaya jangan buat pasal hari ini. Lidah, please jangan buat pasal hari ini. Cukup inafis inaf yang lepas-lepas dah. Kira hari ini tu saya dekat pun, melainkan zikrullah. Yang tu kalau seboleh-bolehnya kita jadikan lidah ni sebagai zikrullah, tilawah Al-Quran. Itulah jalan yang terbaik. Kalau tidak, lidah ni dia akan jadi masalah. Satu badan akan rasa azab. Itu dalam hadis baikna, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab bimbingan mukmin. Dia ada satu bab yang disebut bahaya lisan. Bahaya lisan. Lisan, mulut, cakap apa yang kita suka, nak cakap, nak cakap. Akhirnya, itu tadi binasa satu badan. Jadi kerana itulah dalam bulan Ramadan ini kita melatih, kita mendisiplinkan diri kita supaya perbanyakkan zikrullah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian doa. Bila habis berdoa dan kita pula baca Al-Quran, inilah yang kita dapat insya-Allah. Mudah-mudahan luar Ramadan kita akan jadi orang yang mencapai kemenangan dan kejayaan. Kalau kita nak kaitkan tadi, Anas bin Malik kata, setiap hari tak buat dosa, maka kita boleh raya lah. Cuma dia buat pelik-pelik, sudah lah. Habisnya, pukul 12 malam, kira tamat tempoh. Ya, 24 jam, dia kata, aku tak buat dosa jadi. Kita pun letak takbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gila ke pun sudah. Itu bukan cara dia. Tak sadar takbir, cuma takbir raya tu tak perlulah. Anas bin Malik kata, berhari raya itu maknanya kemenangan, membebaskan diri daripada maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Anas bin Malik, hari raya orang yang beriman, orang Islam, apabila mereka mengakhiri riwayat hidup mereka dengan husnul khatimah. Kita akhir riwayat kita dengan husnul khatimah. Rezeki tu siap tadi meninggal dalam sujud. Itu kata Anas bin Malik, itu sudah berhari raya lah. Raya tu bila mana kematian dalam keadaan yang baik, raya lah. Itu yang kita idamkan, yang kita impikan. Semua ni bakal jenazah masuk dari saya tuan. Kematian ni akan datang ni tak tahu bila. Dah malam ni tak sempat nak raya. Apa ramai sahabat kita elok sihat, kemudian dah pergi buat selama-lamanya. Berita kematian dalam bulan Ramadan baru ni, siapa dia? Rezeki jugalah. Datin Puan Umar, bukan yang berlaku dulu lah. Itu meninggal juga dalam bulan Ramadan. Itu rezeki orang berlaku. Ismailin sewaktu buat umrah di Mekah, kemudian berdoa dalam kawasan Hijr Ismail bawah pancu emas. Habis berdoa, rebah pelakon Ismailin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rezeki ya pelakon Ismailin. Kita yang di ujung ni belum tentu. Masuklah saya dan yang lain-lainnya. Cuba fikirkan, kalau kita dapat mati kita tadi dalam keadaan husnul khatimah, maka kita sudah berjaya dan menang. Yang ketiga, kata Anas bin Malik, iaitu ketika mana kita melintasi titian sirat di mahsyar, selamat dan aman, maka kita sudah berhari raya. Orang yang disebutkan tadi ada iman dan takwa, rayalah mereka. Bukan senang nak meliti satu titian sirat yang tajamnya macam mata pedang dan halusnya seperti mana rambut dibelah 70 tuan. Semuanya akan melintas titian syarat. Kita tak nampak, tapi perkara sama'iyat yang kita kena yakin bahawa ini berlaku nanti di akhirat. Nak melintasi macam-macam keadaan. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang beribu-ribu tahun. Al-fasanati mimma ta'udu. Satu hari di akhirat, di mahsyar, bersamaan 1000 tahun di dunia.
yang kita nak lintas. Ada orang yang sepantas kilat dengan apa dalam keadaan yang cepat, sekelip mata je, dah sampai lah. Kita tak tahu lagi yang kita ni semua akan meliti titian sirat. Nah, itu jangan sonok sangat dengan dunia. Kita tengok masyarakat umat yang ada di Palestin, tengok yang kata imam daripada Gaza, kita dengar doa ni pun kita tahulah dia ni umat Palestin ke ni orang Zimbabwe, kita tahulah. Ya, cara dia berdoa kita nampak lah tadi. Dia berdoa apa dia? Antara yang saya dengar tadi, dia kata, ya Allah, kalau boleh dapat sekiranya aku ataupun kami sembahyang di Masjid Al-Aqsa qablal mamat, sebelum mati. Nampak? Bila kita tengok, ini confirm orang Palestin. Kalau orang Malaysia, tak ada doa tu, tak sampai di situ tuan. Tapi orang Palestin nampak doa. Dia nampak, ya Allah Tuhan kami, moga-moga dapat kiranya kami bersembahyang di dalam Masjid Al-Aqsa sebelum mati dia kami. Ceritanya, kalau kita dapat rezeki lah. Sebab masjid yang ketiga suci di dunia. Itulah yang kita harapkan hadirin sekalian. Ya, bila mana kita duduk di dunia, kalau kita terlalu sibuk dengan keduniaan, kita takut titian syarat nanti macam mana keadaan. Yang kita nak sambut raya menggila sangat. Yang banyak yang kita nampak pengaruh ni artis selebriti di tempat. Yang beria itu berpirak yang gaja-gaja ni, berpirak sini, yang gaja-gaja ni terlalu seronok sangat. Hari-hari DJ nampak, tak cerita lagi, raya-raya. Lepo yang beria-raya sangat ni, selebriti artis, artis selebriti. Pelakon penyanyi, hari-hari suara khabar dia pun, kemudian radio dia pun, TV dia pun. Satu dia elan-elan kan, DJ, radio pun itu juga. Satu tak ada benda lain, celoteh hari-hari tengok radio. Baik sinar, suria, tak ada benda. Cerita pengalaman raya tahun lepas, satu nak bangkitkan suasana raya nampak. Ini yang mengosakkan masyarakat kita. Saya memang kaget DJ-DJ ni, radio ni pada anak-anak muda. Yang kita ni duduk klasik FM je lah. Dia bakal-bakal dasar punya radio ni. Kan? Ni, yang anak-anak muda ni, osak. Nostalgia ni, tahun lepas macam mana bila nak pelan raya. Itulah, saya punya kereta pula kaya pecah pula dekat highway tanpa arena. Lepas tu dah macam mana, cerita-cerita kan dah berbual. Itu je yang diceroteh pada tiap-tiap pagi dengan DJ. Tu belum lagi hati yang dia menyanyi, dah nampak lah. Yang Nasro dah banyak lah. Raya kedua pun dia, raya kedua pun dia cerita lawak yang tak lawak. Saja kita tengok macam tak ada poin kita kata nak cerita. Berlakon kemudian tak ada matlam. Terus sebar dengan rumah si saya. Cuba tengok. Aku yang dia buat drama, yang dia buat cerita-cerita dalam TV, tak ada matlamat. So orang gelak, yang lawak tak benda. Ni yang raya. Dia pun tak faham raya yang disebutkan tadi bagi orang yang beriman. Membebaskan diri daripada buat maksiat. Bukan menggalakkan lagi ke maksiat. Cuba bercampur gaul dengan lelaki perempuan. Hari saya esok rakaman di Selangor FM 45 minit. Penerbit apa dia Selangor FM minta saya nak cerita ustaz lebih kurang 45 minit macam mana hari raya di dalam Islam. Siapa yang tengok esok itulah saya sebut raya dalam Islam di Selangor FM 1.9. Jadi kita lihat kalau kali ini memberi kesan sebenarnya kepada jiwa kita sebagai pejuang Islam. Kali itu kalau kita lihat tadi, orang yang berada di masyarakat, dia takut. Gambaran yang dinyatakan tadi rasa al-khawf. Bila al-khawf ni, dia rasa ada ketakutan. Dan akhirnya sifat takwa bagi orang mukmin. Kalau tidak, dia tak rasa takut. Itu yang bila Anas bin Malik kata, nak berhari raya kita, bila mana melepasi titian syarat itu, suatu perkara yang bukan senang. Ya, sukar dan terlalu sukar. Sebab Allah nak memilih orang yang benar-benar mereka yang terpilih. Sebab kenapa? Kerana amalan mereka, kerana iman mereka, kerana takwa mereka. Barulah senang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kata Anas bin Malik, iaitu bila mana kita masuk ke dalam syurga, iaitu adalah hari raya orang yang beriman. Yadkhulul jannah min babur rayyan. Orang yang berpuasa, maka orang yang diberi laluan
syurga melalui pintu yang dinama pintu Babur Rayyan. Ar-Rayyan khusus khas untuk orang yang berpuasa. Allah perintahkan syurga supaya perindahkan. Sebab apa? Kita nak sambut welcome, selamat datang, marhaban kepada siapa? Ahlan ahlan marhaban yang disebut daripada kalangan yang berpuasa, dan puasa itu dinilai oleh Allah. Kullu amal bini Adam illa siyam. Kullu amal bini Adam lahu illa siyam wa ana ajzibi aw kama qala. Hadis itu hadis kursi. Allah berfirman, semua amalan itu ya, yang daripada anak Adam tertakluk kepada amalan semayangnya, zakat, haji, kecuali kata Allah dalam firman-Nya illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, kata Allah, akulah yang akan memberikan sebaik-baik ganjaran kepada mereka yang berpuasa. Kali itu Allah yang nak bagi syurga Ar-Rayyan ni kepada orang yang berpuasa. Sudah tentulah bagi orang yang berpuasa bila masuk ke dalam syurga, maka mereka sudah mendapat satu kemenangan dan kejayaan. Tak ada dua kata Nabi. Ya, kemenangan bagi orang yang berpuasa. Lissa'imi farhatani. Farhatun 'inda iftari wa farhatun liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ada dua kejayaan mereka. Di dunia mereka dapat, iaitu waktu berbuka puasa. Tengok waktu berbuka, rahmat dia jalan pun tak jam nampak. Lengah dia kalau waktu berbuka. Tak ada mana-mana kereta pun stop berhenti. Mereka berbuka puasa sebab waktu berbuka itu adalah suatu kemenangan dan kejayaan bagi orang yang berpuasa. Menahan daripada waktu lebih kurang pukul 6 sampai pukul 7 malam. Lebih kurang 14 jam lah. Kita menahan diri daripada lapar, dahaga, tak subuh, dan menahan daripada perkara yang batalkan pahala puasa. Kita menahan, dan sampai waktunya azan pukul 7:30 pun kita waktu itu berbuka puasa. Ha, jadi waktu itu adalah hari kemenangan. Nak makan kurma sebiji boleh, nak minum air dulu pun boleh. Ya, ada orang tanya boleh tak buka puasa dengan subuh? Masalah pula. Boleh. 2 minit lagi nak berbuka. Tak macam mana yang suami naik Syekh Wahibur Rahman pula dah. Mudah bergetar pula dah. Padahal ada buah kurma jual lah, ada air zam-zam ada. Kemudian pergi campur tiaw ada, mutabak telur basuh ada semua. Tiba-tiba menggigil suami. Sudah dia macam Parkinson suami pula. Kaya cuit yang jom mana? Jomlah kita buka puasa lain dan benda yang lain pula. Ini maknanya selalu 27 hari lah kita puasa ni, kita buka dengan kurma. Kali ini kita buka dengan nonai pula. Nenai dulu. Itu subuh. Azalnya, ada masalah. Cuma doa, baca doa tu lah. Bukan baca Allah membarik lana, bima, razak lana, ina adabana. Kata bini orang tu ni betul ke ni? Itu doa makan bang. Ya, tak juga. Kata suami. Tu, cerita dia. Boleh. Sebab dah terbenam matahari. Apa pun boleh. Ada orang yang pukul hidung pula kan. Mungkin hari tak ada jalan jam tu pun tak sangka pula jam tu. Maka kau hidung dan dalam kan. Dan pelan buat hidung lah kan. Dan buat kelah kan. Saya semula ya. So, ini cerita orang yang berbuka, dia mendapat kemenangan kejayaan. Yang kedua kata Rasulullah. Ini, liqa'i rabbi. Liqa'i ni artinya bertemu face to face. Berdepan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, ingat Allah kata falyamal 'amalan salih. Yang kedua, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik. Tadi itulah kita ambil dalil tadi, bermakna pertemuan dengan Allah ni berlaku tuan. Pertemuan dengan Allah ni berlaku sebab Nabi dah bertemu. Maka kita esok di syurga bertemu Allah. Itu yang kelima kata Anas bin Malik. Bila syurga satu, kemudian yang kelimanya hari raya kita dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Cuba bayangkan nak fikir macam mana tuan. Yang kita ni bakal di syurga menemenung sejak akhirat. Dunia ni dah selalulah. Dah cemuh dah. Kita kata. Dah cemuh dah dunia ni. Cuba ambil menemenungkan macam mana destinasi akhirat yang kekal abadi. Macam mana lokasi yang kita nak duduk. Macam mana jiran kita, sahabat kita yang duduk dalam syurga. Macam mana keadaan. Baru
suasana yang ada dalam syurga. Pertemuan dengan Allah itu adalah satu kali yang benar. Kita di dunia kita tengok penciptaan Allah. Khalqillah yang kita nampak, Allah yang mencipta. Penciptaan itu pun dah rasa takjub, subhanallah. Kita tengok keadaan yang ada di dunia. Ini pula dengan depan mata kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentulah rezeki dan satu keadaan yang Allah iktiraf bagi kita ni, orang yang beriman dan bertakwa. So kita tak ada masalah. Di dunia ni kita bersusah payah, tapi nampak di akhirat syurga yang dijanjikan oleh Allah itu adalah satu perkara yang benar. Maka itu lima perkara yang disebut oleh Anas bin Malik. Maka berhari raya kita dengan hari raya orang yang beriman dan bertakwa. Itu baru kalimah. Ini baru nak start kuliah, tuan-tuan. Jadi nak balik kepada puasa yang kita sedang berpuasa dan amalan yang sedang kita beramal. Semua ni kita nak satukan dalam satu kenyataan Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Mu'az bin Jabal. Ketika mana kata Mu'az, aku duduk bersama Nabi SAW. Akhadha biyadi. Tiba-tiba Nabi datang kemudian pegang tangan. Nabi datang dekat Mu'az, kemudian Nabi pegang tangan Mu'az. Senang ke nak jadi satu orang sahabat Nabi yang Nabi pegang tangan sahabat? Nak jadi sahabat Nabi pun susah. Nak jadi sahabat yang dapat bertemu Nabi face to face pun susah. Nak dapat Nabi puji pula selepas pegang tangan, kata Rasulullah, apa dia Mu'az bin Jabal, akhadha biyadi. Kemudian Nabi kata, ya Mu'az, inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku amat menyayangi, mencintai engkau wahai Mu'az. Lagi-lagi susah tuan. Nak jadi sahabat Nabi susah. Nak jadi sahabat yang dapat rasa tangan yang dipegang oleh Rasulullah lagi susah. Dan Nabi bertutur bersabda pula, aku cinta kepadamu wahai Mu'az. Amalan ilmu dan yang katakan tawaduknya Mu'az bin Jabal. Rasulullah begitulah keadaannya, memuji Mu'az bin Jabal, mengasihi Mu'az bin Jabal. Kalaulah kita dapat jadi umat Rasulullah, umat yang terbaik yang mengikuti sunnah perjuangan Rasulullah, itu pun kita rasa dah amat-amat beruntung dah. Sebab tadilah ada orang yang jadi pengarah Islam tetapi dia tidak berjaya menjadi pejuang Islam. Dia tak rasa pejuang-pejuang Islam sedang berjuang di Mesir. Tengok orang berkumpul dataran Rabaah Adawiyah di Mesir macam mana. Kadang-kadang mereka tahu bahawa agama Islam ni agama yang perlu dipertahankan tuan-tuan. Bukan bersolong dengan lagu hari warna-warni di hari raya. Ya Allah tuan-tuan. Duk Syria sedang bergolak, Mesir sedang bergolak. Nampak doa daripada Syekh Kabir tadi. Doa agar Allah memberi kemenangan baik di Syria, di Palestin, di Burma, Rohingya. Dan juga fikul makan wa fikul zaman, di mana-mana sahaja dan tak kira masa dan waktu. Tiba-tiba kita dah boleh berdandu, duduk menyanyi tanpa ada rasa persaudaraan yang disebut innamal mu'minuna ikhwah. Kita orang yang beriman ni dia ada ikhwah, persaudaraan. Tak boleh kita pergi ke sana berdoa pun dah jadilah. Bulan Ramadan doa, jangan lupa, tak kira lah qunut nazilah ke, doa untuk orang Palestin, Syria, Jordan, apa dia di Mesir. Setidak-tidaknya kita berdoa mengenangkan penderitaan yang sedang mereka hadapi. Berpuluh ribu dah kita nampak di Syria, Syria dan di Damascus yang berlaku hari ini, memberontakkan itu ini dan sebagainya. Tak selesai. Pesanlah kita kenangkan mereka. Kenapa tadi? Kita nak jadi umat Rasulullah yang ada semangat perjuangan. Bukan setakat buat ibadah. Setakat buat ibadah ni hadirin sekalian, biasa je. Tetapi setelah mana beribadah, dia boleh menghasilkan, iaitu suatu rasa persaudaraan, suatu rasa perjuangan. Sebagaimana Nabi dalam bulan Ramadan juga mempertahankan negara Islam, iaitu berlakunya perang Badar Al-Kubra. Seluruh Badar Al-Kubra ni sepatutnya hidup di dalam bulan Ramadan. Bukan nak buang masa dengan perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang habiskan waktu.
membantu dengan cara berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Dan doa kata Rasulullah pula adalah otak kepada ibadah. So kalau kita tidak berdoa, apa yang kita harapkan dalam ibadah? Dia menjadi mukh. Ia ini iaitu satu otak. Kalau tidak ada doa, tidak ada otak ibadah. Ugilah hadirin sekalian, orang yang tidak berdoa ni, kata ulama, mereka sombong dengan Allah dan Rasul. Jadi kita bagilah yang pertolongan, bantuan duit sikit, kemudian kita berdoa mudah-mudahan Allah memelihara dan memberi keselamatan kepada umat yang sedang berjuang di bumi Mesir, Syria dan sebagainya. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan bahawa aku menyayangi mencintai kau wahai Mu'az. Dan Rasulullah kata, wahai Mu'az, ya Mu'az, aku nak berwasiat kepada mu, usikum ya Mu'az. Aku nak berwasiat kepada mu satu wasiat. Nabi kata, la tada'anna juburi kulli salat biha ula'i kalimat. Nabi kata pada dia, aku nak berwasiat satu perkataan kalimah, jangan kamu lupa selepas mana sembahyang. Aku Nabi kata yang pertama, iaitu bila ula'i kalimat, yang pertamanya, Allahumma inni a'udhu bika minan jubri. Wah, yang Nabi sebut yang pertama, Allahumma a'ina ala zikrik. Itu hadis satu lagi. Nabi kata, Allahumma a'ini ala zikrik. Ya Allah, Nabi ajar kepada Mu'az, berdoalah kamu selepas mana kamu sembahyang, supaya Allah permudahkan ingat kepada mu, wahai Allah. Allahumma a'ina, itu ramai persoalan. Allahumma a'in ala zikrik, permudah aku supaya aku senang nak ingat kepada mu, wahai Allah. Berdoa hari-hari itu berdoa. Jangan lupa, itu doa yang Nabi ajar kepada Mu'az. Supaya berzikir, ingat, ingat tak semestinya kita berzikir dengan tasbih tahmid, tapi maka zikir itu juga boleh dikatakan pada waktu kita mendirikan solat. Maksud kata kita senang nak beribadah. Itu kita dapat kemudahan daripada Allah. Kemudian begitu juga lah, yang bila mana ada harta kekayaan, kita senang nak berzakat. Itu ingatan kepada Allah. Begitu juga waktu lapang manggali mungkin kita boleh baca bahan-bahan ilmiah. Ini yang kita duk kecoh tentang syiah. Betul lah, kita kata memanglah hal ini. Ya, semua orang faham syiah ni, mazhab syiah ni, benda yang kita nampak boleh menggugat keadaan ketenteraman, keselamatan dan cara beribadah, akidah dan sebagainya. Tapi jangan kita lupa, syiah ni bukan baru wujud setahun ni, bukan. Setelah mana meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka perpecahan khawarij dan sebagainya. Syiah ni berlaku selepas sistem khulafa'ir rasyidin. Ya, apa dia digantikan dengan khalifah Umayyah, Bani Umayyah dan Bani Abbas. Sampai hari ini berapa gurun, berapa abad tuan. Nak selesai masalah syiah ni kita nampak bukan satu perkara mudah. Dia benda ni berlaku sejak selepas mana kematian Sayyidina Ali. Tiba-tiba hari ini kita nak selesai masalah syiah dengan hanya seminggu. Eh, tak jadi tuan. Tak jadi. Kali itu ulama kata kita kena bincang secara ilmiah dan akademik. Bukan pergi cakap tentang syiah ni berada tempat kemudian tak ada point. Sampai orang pun tak tahu benda syiah kadang-kadang. Itulah kita nak kena tengok dulu secara ilmiah macam akam sebelum diharamkan. Perbincangan berlaku. Apa yang boleh menggugat? Kenapa syiah apa dia akam yang ditekan sesat? Apa dia punya dasar dia? Kemudian apa akidah mereka? Dan apa cara ibadat dan sebagainya? Pemahaman. Jadi bila mana dikaji-kaji bangun, kalau nak kira disebutin korang ini, memang kami bagus. Dengan air soyanya, ingat lagi, betul-betul dici kita di kampung. Orang kami jual lilik yang suban. Bila akam datang, memang tak ada masalah. Baik soya, tofu, apa ni, tofu fuah ke benda. Kemudian dengan tauhu, siapa kita ambil akam? Minyak, kemudian cakap apa ni, kotiaunya. Kita tahu bahawa akam di sudut ekonomi. Tapi, tentang lain, bab akidah dan yang lain, mereka mengagung mewujud Abu Ya Asy'ari Muhammad. Yang tu, tu yang ketika tadi, mesti pendekatan ilmiah dan akademik. Syiah pun begitu juga. Tak boleh doh cerita syiah ni, tak kita pun tak tahu benda. Apa yang kita kata syiah ni menggugat? Apakah aku pun tak tahu. So inilah waktunya, waktu lapang tadi, kita tengok apa yang dikatakan bahaya kepada syiah.
Baru nampak masyarakat bila dah faham, senang kita nak buat tindakan. Ni bila tak tahu tu Yahudi tu, sudah jadi sudah. Yang ni kata yang ni, yang ni kata tak selesai, tak, tak selesai. So kalau boleh tidak ada unsur politik, jangan ada tuduhan, tuduhan yang bersifat politik. Maknanya secara ilmu ekonomi kita tahu, apa pun itu juga, sosial pun itu juga. Kalau tak boleh, tak boleh, senang habis itu. Nah, jangan kita bawa-bawa dengan permusuhan politik dan sebagainya. Akhirnya meluluh buah ni, buah ni, buah ni, buah ni, tak selesai. Lagi teruk kita tuan, dalam keadaan masyarakat kita akan berpecah. Bukan kata sikit Syiah hari ni, di Kedah pun ramai dimaklumkan tak kurang 7,000 tuan. Nah, itu pengaruh Syiah di ceramah ni. Di Kedah itulah, bayangkan 7,000 pengaruh Syiah tu anggaran sahaja. Di Kedah sini pun kuat juga ramai Syiah. Dan di sebelah saya Bombak pun itu juga buat ramai Syiah adalah. Nah, kalau itu kita nak kena bincang secara ilmiah dan ekonomi. Biar orang yang menganut Syiah tadi difikir bahawa apa yang kami buat selama ini itulah tak sesuai dengan, tak sesuai. Dan bila penularan pada Syiah di IPTS pun banyak. Ya, tak pula itu cerita mereka yang sedang buat penyelidikan. Baik, balik tadi. Bagaimana kita lihat? Bila mana Nabi kata satu kalimah doa yang kita jangan lupa, minta supaya Allah permudahkan perkara ingatan kepada. Nah, ini kita doa insyaAllah mudah-mudahan. Termasuklah kita nak berhari raya ini masih lagi ada ingatan kepada Allah. Kali itu Nabi kata Zainu a'ya lakum bitakbir, perhiasi hari-hari itu dengan takbir. Takbir ni kita ingat pada Allah. Malam raya, malam raya kita nak bertakbir ke ataupun kita nak sembang, nak berlabun, tak habis-habis. Daripada petang raya sampai pukul 2 pagi tak habis-habis. Walhal Nabi suruh boleh kita memperhiaskan hari raya itu dengan takbir. Kita belajar sikit, dia ada takbir muqayyad, dia ada takbir mursal. Mursal yang pedih, muqayyad yang pedih, baru kita faham. Nampak menghidupkan hari raya dengan takbir, baru hari raya Islam yang sebenar. Tapi kalau layan opo artis dari selebriti dari pun tak jadi juga. Malam raya dah ada macam-macam lah cerita. Malam raya dah macam-macam lah lagu raya tu, satu cerita lah hari ni. Macam-macam lagu raya. Tapi kalau kita fikir balik, orang rupa-rupanya khair Islam dia dengan takbir. Hidupnya khair Islam dia dengan takbir. Kalau tak ada takbir, tu sama serangga lah jadi orang Islam tuan. Malu sebenarnya kita dengan Allah. Sebab Nabi suruh kita takbir bukan membesarkan Nabi, tetapi Nabi suruh membesarkan Allah. Walaupun Nabi kekasih Allah, Nabi tak suruh membesarkan dirinya, tapi Nabi suruh membesarkan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita duduk lagut tengok TV malam raya, akhirnya pergi kan. Sedangkan kita berpuasa, kita tahu matlamat puasa tadi, la'allakum tattaqun, dan bila raya la'allakum tashkurun. Dua kata tadi, puasa takwa, raya syukur. Bangun semalam kan, khutbah Jumaat, benda dekat hari Jumaat bangun, khutbah persiapan menyambut hari raya. Jaisnya khutbah, kan kita baca bangun. Nampak bagaimana nak melahirkan rasa syukur. So, biarlah kita berhari raya dengan penuh rasa kesyukuran. Antara yang ada di dunia tertib, ada ada. Bukan main balun, raya main bantai, usaha kita tak mahu tuan. So mau-mau ni malam raya tu kah-kah-kah gelak siapa nak pecah rumah. Allah, ni yang tak beradab, ni yang tak beradab. Rasa malu tu. Nabi suruh bertakbir, tiba-tiba kita gelak terbahak-bahak. Malam raya kita gelak terbahak-bahak tanpa memikirkan peranan kita sebagai hamba Allah, dan yang kita sudah berjaya mengharungi cubaan-cubaan dan juga dugaan-dugaan ujian sebulan Ramadan. Nah, itulah kena faham betul-betul. Ya, untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan anak-anak kita, beritahu kalau orang-orang usahlah yang muncul. Kemudian usahlah dengan iPad, Galaxy, dengan tablet. Sebab dia pun orang ni anak-anak kita hidup dengan tablet tuan-tuan. Orang kena berusia tengok semak dada kita tengok, lemah perut tuan-tuan. Masuk-masuk rumah dah tak ada benda lain ni, iPad. Kita dah bersama ni iPad kan, dia tengok Galaxy. Besar kuman je, besar tumor. Besar tumor je, alah kecil kering lagi. Jadi, takut tu. Duduk kuatan tu. Bukan nak kenal dengan anak saudara ni, mak saudara ni, pak saudara. Ni maklum, kemudian ni maklah, ni maknyah. Kau ada maknyah lah kan? Kau nak kenalkan saudara.
sebab dah jadi itu adat dan budaya. Rugi tak? Rugi. Raya yang tidak sambung dengan cara yang sebenar-benar. Nah, itu kita doa tadi, mudah-mudahan makbul. Dan raya pada tahun ini kita banyak mengingati tentang diri kita, siapa saya, siapa aku. Eh, tanya balik. So kalau sekiranya kita ingat kepada Allah, kita cuba semoga Allah raya yang mendapat keredaan daripada ini. Yang kedua Nabi kata, wa syukri. Ya Allah, permudahkan aku supaya aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini yang kedua Nabi ajar kepada Mu'az, jadilah hamba yang bersyukur. Bila mana hamba yang bersyukur ni, dia menerima dengan rasa bertanggungjawab, rasa tanggungjawabnya nikmat iman dan nikmat Islam. Yang disebut bila mana kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita syukur, maka Allah tambah nikmat. Bila kita kufur, maka Allah akan azab. Syukur bermakna berterima kasih, thank you Allah. Bukan kata nikmat iman dan nikmat Islam, berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. So kalau hilang rasa syukur, bermakna tidak melampangkan dia sebagai orang yang benar-benar beriman. Jadi kita semayang tadi fardu, kemudian sunat kita tak tinggal. Raya yang ketika raya, sambung sikit lagi, bila mana raya kita rasa syukur pagi tadi, malam dah bertakbir, pagi raya kita persiapkan diri awal untuk pergi ke masjid. Sebab Nabi bila mana pagi raya, selepas mandi pakaian yang cantik indah, kemudian wangi-wangian haruman, kemudian Nabi dalam perjalanan daripada rumah ke masjid pun Nabi bertakbir. Itu cara Nabi. Ya, cara Nabi. Bila Nabi amalkan itu, bermakna Nabi menjadi orang syukur. Sedangkan Nabi, dia bertakbir itu tak berhenti daripada rumah sampailah pergi ke masjid. Cuba kita amalkan bila mana raya Nabi, daripada rumah takbir. Takbir pula hantar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan takbir kuat sangat. Dalam perjalanan Allahu Akbar Allah, orang kata betul, belum ke masjid lagi dah kuat takbir. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Nanti bro, turun pedah-pedah ni masuk masjid dulu. Itu kita awal sangat dah kan. Jadi kita boleh takbir dengan cara biasa, perlahan mulut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cuma kita dah biasa dengan takbir orang Melayu, Melayu-Melayu. Itu yang seronok sikit lah kan. Kalau negara Arab, kalau pergi Mekah, raya, maka kita kata tak stimulus langsung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini macam nak perang badan sekali lagi. Nah, itu memang di Mekah dia lain. Kita di sini pasal dah jadi adat. Tengok orang dalam TV kan, beliau mengikut gini lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu cara kita. Tak pula ada kata yang kita takbir dari mulut kita dari berlangsung tak takbir. Nah, itu cara Nabi yang mengenai persiapan awalnya, bukan pergi ke kubur. Ini masalah kita. Ziarah kubur cepat sangat, sampai kadang tak sembahyang sunat Idul Fitri. Allah rugi tuan-tuan, setahun sekali sembahyang sunat Idul Fitri. Sibuk ke kubur, dan pandan kemudian bunga, kemudian ceri air, benda lah kita kata. Sebab dah jadi tradisi. Bila mana raya pagi kubur, raya pagi kubur. Sebab kubur ni orang dah mati, kita sedekah Fatihah di rumah, baca Quran di rumah, sampai yang kita kalut nak pergi kubur sebelum kita pergi masjid. Tak ada nas, tak ada hadis yang menyebut kita pergi kubur sebelum kita pergi masjid. Kenapa? Kubur ni kita boleh pergi selepas mayang, hari-hari kedua boleh, tak ada masalah. Tak dipikirkan kenapa kita tak jumpa orang hidup dulu, kenapa nak jumpa orang mati. Nampak? Walaupun kita banyak masalah dengan jiran kita kan, kita datang, tak maaf, ziarah-ziarah kubur ni, dia jumpa. Sebab kita tahu kita pergi sebagai satu rasa, iaitu nak mengingatkan diri kita tentang kematian. Kali itu tak payah kita nak kerja-kerja atas kubur. Ini sampai habis dalam badan orang, botol, injil, cincin, bulu-bulu macam botol lagi. Kemudian telah kabur. Oh, dah jalan jen pula. Ah, sudah. Bila jalan jen, tak orang balik sangkut ke kan. Kemudian masuk-masuk, bau khutbah. Awal lagi ya. Dan lagi kena ketupat, kemudian nak redang. Habis khutbah ni pun pergi masjid. Dia nak semayang pun. Dia kata punya semayang Jumat, khutbah dulu, kemudian semayang kemudian.
Dia pergi-pergi tengok apa orang salam. Sallallahu ala Muhammad. Bahawa tak sembayang. Yang tak sembayang siapa? Korang ke kami? Tak pening tu kan? Tu. Rumput silap ni pula dekat Jumaat. Raya khutbah dia kemudian sembayang dulu. Ha, itu nak ceritanya. Gelagat, rakam pagi raya ni macam-macam. Dah kat sembayang raya, menyesal pula kasi aku ni macam tak raya pula. Ha, tahu tak pun? Sebab itu kita jangan fikir dengan cara kan. Akal ni kemudian, dia nak kena tengok macam mana cara sunnah Nabi. Itu baru nampak tanda tadi. Orang yang bersyukur, tengok Allah dulu. Jumpa Allah dulu. Jumpa orang mati ni kemudian lah. Jumpa orang itu pun, kita ambil yang kedua. Tapi yang kita nak bertemu dengan Allah, persiapan baju gosok cantik, kemudian siapkan dengan sampai hutang baju Melayu, beli di Cokit Road dan Jalan Tuan Rahman. Sampai 3 hari 3 malam cari hutang baju Melayu tu tuan. 3 malam 27, tak apa. Yang dia berarti aku puas hati dapat baju Melayu. Ya? Yang aku dia match dengan aku punya colour baju Melayu. Hutang tu. Cuba-cuba, itu tadi. Tidak diraihkan pagi raya. Itulah kita rasa syukur. Ya? Bila mana pagi raya tadi, selesai sudah kita membayar zakat fitrah. Dia pun nak dengarkan awal sikit. Ya, sekarang ni dah kita bayarkan supaya mempermudahkan urusan ambil zakat. Memanglah pagi raya ni orang Bangladesh memang ramai. Sebab dia pun tak ada cuti. Ya, raya baru cuti. Sebab tu pagi-pagi raya ambil-ambil umur tu itu salat ni. Sampai beratuh dia bayar tu. Bila pun nak bayar pun ambil. Sebab Bangladesh banyak memang tu pagi raya. Jadi tak apalah pada pagi raya bagi pada Bangladesh bayar zakat. Ya, kita ni maknanya kita awal. Sekarang nak bayar dah. Supaya apa dia? Kita rasa dengan berzakat fitrah itu, kita melengkapi menyempurnakan puasa Ramadan dan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau mahal pun RM7 dia seorang. Ya? RM7 kita nak bagi ini bersamaan dengan 3 cupak ataupun 1 bang tergantang bardak. Ataupun kombin 2 kilo, 250 gram. Sikit sangat. Nak bagi pada fakir miskin, ya? Supaya dapat dia buka hari raya. Itu mudah-mudahan ya, kita rasa syukur dengan nikmat rezeki yang Allah beri. Yang ketiga akhirnya kata Rasulullah, doa yang ketiganya iaitu wa husni ibadati. Ya Allah permudahkan ataupun perbaikilah amal ibadat aku, mudah-mudahan ya aku diterima oleh. Maksud kata urusan ibadat diminta Allah permudahkan. Penambahbaikan ada, usaha kita ada. Wa husni ibadati ahsan, maknanya memperbaiki dan mengelukkan ibadat. Mungkin selama ni kita ibadat cicat-cicat. So bila mana kita minta tadi kepada Allah, mudah-mudahan doa makbul dan Allah senang nak terima ibadat yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan itulah perkongsian ilmu pada pagi ini untuk ke arah yang lebih baik daripada yang baik. Mudah-mudahan itulah usaha kesimpulan. Kita cantum gabungkan seluruh ibadat dalam bulan Ramadan itu. Ada zikir, kemudian ada syukur, kemudian ada penambahbaikan ibadat. Nah, itu berterusan mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan kita rasa kebangkannya Ramadan yang kali terakhir. Kalau kita habiskan mudah-mudahan 3 hari lagi lebih kurang ni dengan amalan yang baik, ya, itulah yang diharapkan supaya menjadi satu kesan sehinggalah kita bercerai jauh daripada badan. Terus dari itu yang dapat saya sampaikan, ini siapa yang berhajat nakkan minyak raihan syifa. Ustaz sampai kamusnya ada lagi dekat saya tuan, 1 botol 30, 2 botol 50 ringgit. Testimoni yang terkini ada satu sahabat ustaz di USG 4. Dia dah sampai dah masjid nak ceramah, tiba-tiba migrain kuat. Migrain tahap gamban. Gamban ni kita kata tunggu sangat kan. Jadi dia ambil kepada muslimat bagi balik ustaz. Tengok tak boleh ceramah ustaz, kata balik. Muslimat bagi dia dipakai, tak pun kat kepala yang migrain tadi. Dengan izin Allah, lega. Dah hilang migrain. Sekejap lalu tu juga ketua orang utama mungkin dah habis. Itu dengan izin Allah. Ya, dah lantar dekat rujah pula ceramah tu. Jadi siapa berhajat macam-macam pelbagai kegunaan untuk sihir, santau, kemudian gangguan makhluk halus, ya, kemudian anak. Bawa ni profesor di UITM, cucu dia tak boleh tidur malam. Sekali-kali dia malam dengan izin Allah minta pula 10 botol orang di UITM, insyaAllah. Itu cerita dia. Dan banyak lagi lah untuk yang ketiganya, keharmonian, kekeluargaan, bahagia. Itu pun Datuk dah baca doa dan banyaklah testimoni. Kemudian daripada yang ada buat pelaris penjagaan pun dengan izin Allah jalan.
habis kita dia letak, habis letak licin. Terbantai wal sapuin wal licin wal licin. Ini siapa yang nak buat untuk dari sejagaan pun, izin Allah mudah-mudahan ya. Jangan letak pada barangmu, pada diri. Jangan letak pada nasi lemak, kuimu juga, meninggal orang kan. Asli pada diri kita ya. Siapa sampai belajar setiap hari nak bawa ke kampung yang salah ya. Dia nak meraya pun semua, dia nak sedara, mak sedara pun semua ya, bagi hadiahkan. Semua tu 20 ribu, 20 ribu, 20 ribu. Ayo beli 4 botol sekali senang sepuluh itu ya, bukan senang nak dapat ni. Minyak raihan syifa' yang disyifa' oleh Ustaz Ismail Kamus Mugatul Jumaikan. Wallahu'alam kulukul hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا ومجلسنا إنك أنت السميع العليم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.